sejarah telah menjadikan Pulau Banda sebagai salah satu tempat wisata tertua di Indonesia. Kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Sudah dikunjungi oleh para pendatang dari berbagai bangsa, mulai dari ratusan tahun yang lalu. Berawal dari tumbuhan pala, buah berwarna kekuningan dengan biji hitam yang dilapisi selaput merah. Inilah yang menjadi tujuan para pendatang dari berbagai bangsa menginjakan kaki mereka di Kepulauan Banda. Bangunan-bangunan berarsitektur Eropa, peninggalan Belanda di Banda Neira ini membuat kita seolah berada pada masa-masa di mana bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya demi membawa pulang rempah-rempah. Kala itu, pulau ini sempat diperebutkan oleh para pedagang yang datang dari Eropa karena terdapat pala yang tumbuh dengan suburnya. Segenggam pala pada masa itu dianggap lebih berharga dari segenggam emas karena manfaatnya yang begitu luar biasa. Bukan hanya sebagai penambah rasa makanan, tetapi juga sebagai obat-obatan. Ratusan tahun yang lalu, pulau yang disebut sebagai The Spice Island ini pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Namun, Pulau Banda saat ini dihadapkan dengan realita bahwa hanya industri perikanan dan pariwisata saja yang membuat Pulau Banda bertahan. Dan pala tidak lebih dari komoditas sampingan.